Kita ada biasa DP-nya 10% loh untuk CRV. Kalau bunga 0% bisa? Bisa. Langsung. Satu hari juga kalau DP-nya oke mah bisa proof ya? Bisa, bisa proof. Ini udah ada Honda Sensing-nya dari semua tipenya. Dari bener, yang ya? Paling bawah sampai paling tinggi udah ada. S sampai yang berarti ini RS. Mobil cerdas. Mungkin bisa dibilang paling cerdas ya di Honda ya. Tinggal diobrolin aja. Betul. Umpamanya pengen DP-nya, saya pengennya DP-nya 5 juta aja ya. Deh. Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Teman-teman udah tahu kita ada di mana? Di mana, Honda Kak? Permata Serpong. Honda Permata Serpong bareng Kak Vera nih. Iya. Apa kabar? Baik. Makin seger kayaknya. Widih, jualan banyak. Oh, jualan. Ya, berarti udah terpercaya dong. Iya, artinya justru dari Tim Channel. Oh, berarti YouTube yang kemarin itu terbukti ya. Iya. Jadi gak usah ragu teman-teman. Betul. Langsung aja ketika teman-teman tertarik nih, hubungin mana Kak? Ke 0812-877-32888. 24 jam enggak tuh? Enggak juga. Tengah malam jangan ya. Iya, betul. Istirahat. Sampai jam kerja aja. Jam kerja, boleh lah. Sampai jam 8 bagus lah, lah ya, boleh lah. Kan kadang ada yang pulang kerja baru bisa sempet nanya-nanya. Iya, itu dia. Karena dari YouTube kemarin, itu ada yang tengah malam ya? Ada, 24 jam nanyanya. Nah, teman-teman. Ya, kalau pengen responnya cepet, di waktu-waktu kerja pasti direspon dengan cepat, secepatnya. Mm-hmm. Oke, kali ini yang akan kita ulas apa nih yang menarik nih? Kita ada CRV ya. Nah, ini dia CRV Prestige. Prestige? Ya, ini warnanya warna terbaru, Meteoroid. Oke, ini tipe paling tinggi ya? Iya, Prestige. Fitur keunggulannya dia sudah dilengkapi dengan? Honda Sensing. Honda Sensing. Ya. Berarti Honda ini hampir semua fiturnya, semua Honda mobilnya ya, udah memiliki Honda Sensing. Ya. CRV, HR-V terbaru, yang ini juga nih. Jadi ya, ini BRV. Udah, iya BRV, udah semuanya Honda Sensing. Honda Sensing, teman-teman. Namun yang dilengkapi Honda Sensing itu varian tipe Prestige. Tipe Prestige. Iya, sama Prestige yang Black Edition. Black Edition. Ya. Tipe di bawahnya belum ya. Namun tetap aja CRV. Betul. Orang udah tahu. Udah tahu. Walaupun nggak ada tulisan Prestige-nya, udah Prestige duluan. Iya, betul. Kelasnya beda ya. Iya, beda kelasnya. Nih, teman-teman ketika beli CRV, butuh dana berapa nih, Kak? Kita ada biasa DP-nya 10% loh untuk CRV. Kan biasa CRV itu DP-nya 25%. Ini kita lagi ada promo 10%. 10% bisa? Iya, DP-nya itu sekitar 80 jutaan. 80 jutaan, ya. Itu udah dipotong diskon dan lain sebagainya. Oh betul, tapi nanti bisa dinego lah, nanti bisa ditanya-tanya. Bisa nego-nego aja sampai jadi. Ya betul, angsurannya cuma 14 jutaan. Selama? 5 tahun. Betul. Menarik teman-teman. Ya. Kalau umpamanya nih, itu kan DP minim ya Kak ya? Iya. Kalau DP 20% yang... 20%. Iya, rada tinggi dikit. Itu 150 jutaan. 150? Iya, angsurannya itu sekitar 10 jutaan, 6 tahun. 6 tahun. Ini kalau cashnya berapa? Cashnya dia mulai dari 584.900, terus ada yang 644.900 tipe Prestige. Terus ada yang Prestige Black Edition 659.900. Oke, pokoknya harganya kita cantumkan di video. Teman-teman bisa lihat langsung untuk tipe-tipe varian-variannya lengkap. Di situ semuanya. Paketan tulisan, paketan DP dan angsuran juga kita cantumkan di video. Ya. Namun itu masih fleksibel ya Kak ya? Iya, nanti bisa chat WhatsApp lah. Nah, nanti kan kita bisa nego. Tinggal diobrolin aja. Betul. Umpamanya pengen DP-nya, saya pengennya DP-nya 5 juta aja ya. Deh. Angsuran. DP 5 juta. Ntar gak ada roda dia. Ada mesin. Angsurannya 5 juta aja. Betul. Bisa gak? Bisa dong. Bisa. Nanti bisa dihitungin DP-nya ya. Iya, mau berapa tahun pun bisa. Atau mau TDP-nya berapa, nanti kita bisa bantu hitung. Siap. Tuh. Bunganya kalau boleh tahu, di sini mulai dari berapa persen? Dia bunganya kita lagi ada promo sih. Dia kalau kayak misalkan 4 tahun aja, sekitar 4,11%. Oke. Ya. Kalau 3 tahun pasti lebih rendah lagi ya? Kalau 3 tahun lebih rendah lagi, 3,55%. Siap. Kalau bunga 0% bisa? Bisa. Pokoknya diobrolin aja. Selama masih promo, makanya harus buruan. Takutnya promonya keburu selesai. Betul. Dan ini ready stock ya? Iya, ready stock. Kalau warna. Belinya sekarang, kira-kira dapatnya kapan?
minggu kedua pertama bisa ya? Minggu pertama bisa. Bisa. Kalau persyaratan udah langsung komplit? Betul, udah lengkap. Kita bantu prosesnya. Mm-hmm. Langsung. Satu hari juga kalau DP-nya oke, mah bisa proof ya? Bisa approval. Mumpung ini ready stock, ada inden-indenan nggak? Nggak ada. Kalau untuk safety nggak ready stock semuanya, semua warna. Nik 2022. 2021 udah habis sold out semuanya. Sold out. Ya. Udah pastilah ini dijual laginya juga. Tinggi. Wah, tinggi. Iya. Turunnya paling berapa persen? Betul. Kita ada referensi untuk trade in. Nah, bisa ya, trade in ya? Iya, bisa di trade in di Tira Auto. Oke. Okay. Itu harganya oke banget. Siap. Tapi nanti melalui boleh, pasara ya? Boleh. Nanti kita bantu. Nanti selama trading itu, selama mobil belum turun, bisa dipakai dulu kan mobil yang bisa, lamanya? Bisa, bisa. Jadi nanti kita ngobrolin, nanti keluarnya, kan ini mumpung ready stock, jadi cepat. Langsung aja hubungin teman-teman. Ya. Sebelahnya? Boleh, kita ke sebelahnya. Lagi rame nih, lagi karena rame dia banget. Lagi jadi prima dona nih. Ya, betul. Gak apa-apa kita dari jauh, boleh, dari jauh aja, yang penting kelihatan mobilnya. Ini dari kemarin, gak berhenti-berhenti, jadi bener-bener... Luar biasa? Iya. Namun mungkin SPK-nya udah puluhan unit kali? Iya, udah banyak banget. Banyak banget? Iya. Bentar kan? Orang sehari aja penjualan 1.200 untuk HRV. Jadi teman-teman, mumpung baru ada, baru launching, kalau nunggu ntar-ntar, indennya bisa lebih lama ya? Bisa lebih lama lagi. Karena kadang kan ini HRV booming sekali, benar-benar booming. Betul. Ya. Ini menjawab keraguan teman-teman atau menjawab tantangan lah ya? Iya. Menjawab tantangan dari merek lain, muncullah HRV. Betul. Untuk ulasan lengkapnya di video sebelumnya, ada. Pokoknya lumayan lengkap lah fitur-fiturnya. Iya. Nah, kita tanyain aja harganya nih, Kak. Oh, boleh. Untuk, ini kan ada... Empat tipe. Empat tipe ya? Iya. Tipe S, tipe E, terus tipe SE, sama tipe RS paling RS tinggi. RS paling tingginya. Ya. Mulai dari harga berapa? 359.900 tipe E, tipe S. Tipe S. Ya, kalau tipe E 379.900. Siap. Terus tipe SE? SE 399.900. Oke, ada 999-nya gitu. 900, ya. Kayak jual. Kan angka 9 semua ya. Iya, jadi harga keberuntungannya betul. Mungkin. Ya. Dan yang ini S, dia 499.900. Hampir 500. Tapi teman-teman bisa bandingkanlah dengan fiturnya, dengan jangan lupa brandnya Honda. Betul. Ini dijual 2-3 tahun ke depan harganya mungkin bisa sama. Iya. Atau bisa lebih naik. Betul. Ini pasti bakal naik sih harga. Iya ya. Iya, karena benar-benar booming banget untuk HRV-nya. Sekarang mumpung belum naik, buruan. Bisa kredit? Bisa dong, bisa semua, mau kredit apapun bisa dia. Lewat leasing nanti kita bantu, mau ada TDP berapa, yang penting kita inden dulu. Karena ini kan barangnya inden. Karena pemesannya tadi banyak banget. Gitu. Satu hari aja 1.200 lebih pemesan. Mungkin di hari sekarang itu bisa nambah lebih, lagi. Lebih dari 5.000 kali ya? Kemungkinan sih ya. Gitu. Nah, ini biar lebih jelas nih ngintipnya. Boleh. Biar lebih jelas ngintipnya. Biar kelihatan cakepnya ya. Iya, kelihatan cakepnya. Oke, untuk ini nih, HRV butuh DP kira-kira berapa persen untuk dapetin ini? Kalau yang ini CRV aja bisa DP 10%, kita ini bantu juga dengan DP 10%. 10%? Ya. Berarti nih, teman-teman tinggal ngitung aja. 10% dari 355 900 sekitar 35 jutaan. Iya, betul. Ya 50 jutaan lah kurang lebih bisa. Murah sekali. Iya. Angsurannya menyesuaikan ya? Betul. Kalau berapa tahun kan nanti kita menyesuaikan, menyesuaikan juga. Ya. Kalau umpamanya pengen request angsurannya sekian, bisa. Bisa. Ya kan? TDP-nya berapa, mau berapa tahun, bisa. Sangat fleksibel, teman-teman. Siap. Ini udah ada Honda Sensing-nya dari semua tipenya. Dari bener yang ya? Paling bawah sampai paling tinggi udah ada. S sampai yang RS. Berarti ini mobil cerdas. Mungkin bisa dibilang paling cerdas ya di Honda ya. Iya kan? Juara satu gitu iya, ya. Iya juara satu. Kalau lomba ini juara satu nih. Kalau ini kan tipe prestis doang ya kan? Itu juga sama. Nah ini semua tipenya loh teman-teman. Cukup 300 jutaan bisa dapat. HRV, model baru. HRV mobil baru, model baru. Udah semua ya? Udah.